Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali share ke teman-teman semua kali ini kita akan membahas tomat modal kunyit ya tanam tomat modal kunyit ini hari ini sudah ke part 10 sahabat ya ini usianya sudah 27 hari setelah pindah tanam nah sahabat tani untuk perkembangan hari ini 27 hari setelah pindah tanam seperti ini ya ini sudah menampakkan kehebatannya ya kunyit ini efek kunyit pada tanaman tomat ini ternyata memang luar biasa pucuknya hijau dan bunganya lebat sahabat ya dan juga bunganya sudah mulai mekar bisa teman-teman saksikan sendiri rata-rata pertangkainya itu lebih dari 6 ya bisa teman-teman saksikan nah seperti ini ada memang ya yang udah besar yang udah mau mekar ada juga yang masih kecil nah di pucuknya juga sudah muncul bunga lagi teman-teman bisa teman-teman saksikan ya, semakin bertambah pucuk, semakin bertambah bunga, teman-teman ya. Ini luar biasa ya, ampuh sekali kunyit ini bagi tanaman tomat, khususnya karena kita meneliti untuk tanaman tomat dulu, sahabat ya, belum ke tanaman yang lain untuk. Pupuk dari 0 sampai hari ini, ini hanya menggunakan kunyit saja, sahabat ya. Seperti ini perkembangannya untuk saat ini, tunasnya juga ini admin sengaja biarkan dan alhamdulillah, jadi satu pohon ini ada tiga pohon nantinya, sahabat ya, karena tunas air ini tidak admin potong waktu itu. Tapi berbeda dengan yang ini, sahabat ya, kalau untuk yang ini ternyata waktu acara siaran langsung itu admin membahas untuk pucuknya, ya, untuk pucuk dari tanaman ini mati ya tidak ada pucuknya karena pucuknya ini jadi bunga nah ini juga admin sebat ngomong di acara siaran langsung itu admin menyesal sudah memotong ininya tunas airnya di sini nah karena admin nggak tahu ya kalau ini pucuknya tidak ada maka admin ngomong waktu itu admin menyesal sudah memangkas tunas airnya karena di sininya kena bakteri sahabat ya bisa teman-teman lihat juga tanaman ini waktu kita syuting acara malam Sabtu itu sahabat ya Waktu acara siaran langsung sahabat ya Rekamannya juga masih ada Dan Alhamdulillah sahabat ya Ini mengejutkan sekali Ini Admin juga berbagi kebahagiaan ke teman-teman semua Ternyata sahabat ya Empat hari setelah dikocor menggunakan POC kunyit lagi ya Kita kan kocornya itu hari Rabu Walaupun hari Sabtu belum kelihatan Ada pucuknya Ternyata hari ini kelihatan sahabat Ini jujur ya Baru pagi ini Admin melihat Ada pucuknya sahabat ya Lihat sahabat, ini kena bakteri, ada hitam-hitam seperti ini, tapi ternyata tetap ada pucuk sahabat ya. Ini mengejutkan sekali. Ini waktu malam Sabtu malam Minggu admin nggak melihat ini sahabat ya, tapi hari ini hari Senin muncul pucuk di sini sahabat ya. Alhamdulillah ya. Jadi admin mengatakan waktu malam Sabtu itu tidak ada pucuknya dan admin mohon maaf kepada tomat ya dan kepada kunyit nih. Ini kunyitnya mungkin marah apa gimana nggak tahu ya ternyata yang admin katakan kunyit tidak bisa menghentikan bakteri atau tidak bisa membunuh bakteri ternyata dia bisa ya si kunyit ini ternyata bisa ya menghalau bakteri yang mengganggu tanaman tomat ini jadi si tomat ini ternyata bisa menyembuhkan dirinya sendiri lewat syariatnya yaitu dikocor menggunakan POC kunyit waktu hari Rabu itu ya ini tiga hari sudah terlihat efeknya Nah, sekarang kita akan gunakan 6 tutup sahabat ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya sahabat, hari ini kita akan gunakan 6 tutup Karena waktu hari Rabu itu di part 9 kita gunakan 5 tutup sahabat Oke sahabat Tani, admin akan siramkan dulu ini ke ini irigasi yang sudah kita buat ya Botol irigasi ini Kita akan kasih satu gayung ya Untuk pupuknya yaitu 6 tutup atau 30 ml per 2 pohon ini ya Per airnya satu gayung sahabat ya Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal ya, dari pupuk dasar kita pakai kunyit sampai hari ini di 27 hari setelah tanam. Jangan lupa bagi teman-teman silahkan saksikan terus kalau penasaran dengan keajaiban keampuhan dari kunyit ini sahabat ya. Seperti ini testimoni untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.